Hari yang kami hormati, mari kita ikuti secara bersama-sama acara pelantikan dan mengambil sumpah bagi teman-teman pengurus ranting Teluk Haring yang barusan dipercayakan di jabatan-jabatan ini. Acara penelusuran pengambilan sumpah. Saudara-saudari, sebelum dilantik menjadi pengurus ranting PGRI Teluk Haring masa bakti 2021-2026, diharapkan di hadapan peserta kongresi ranting Teluk Haring, diharapkan saudara-saudara dapat menjawab dengan tegas dan lugas beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan dijawab dengan kata siap. Ulangi, dijawab dengan kata siap. Sekarang ada sama-sama. Apakah saudara-saudara bersedia memahami dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI? Siap. Apakah saudara-saudara bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan organisasi profesi PGRI dengan sepenuh hati? Siap. Apakah saudara-saudari bersedia dan bertekad untuk mengedepankan kepentingan umum dan anggota PGRI di atas kepentingan pribadi atau kelompok? Siap. Apakah saudara-saudara bersedia mempertanggungjawabkan segala perilaku dan kegiatan organisasi secara transparan, akuntabel, dan objektif demi kepentingan PGRI? Siap. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji pengurus di hadapan peserta konferensi? Siap. Baiklah, setelah saudara-saudara menjawab pernyataan beberapa pertanyaan, saya persilakan saudara ketua ranting PGRI Teluk Haring masa bakti 2021-2026 untuk memegang ujung bendera PGRI dan diletakkan di dada sebelah kiri. Selanjutnya, secara bersama-sama mengikuti kata-kata saya. Janji pengurus. Janji pengurus. Pada hari ini. Pada hari ini. Sabtu. Sabtu. 5 Februari 2022. 5 Februari 2022. Disaksikan oleh para peserta konferensi ranting PGRI Tanjung, konferensi ranting Teluk Haring PGRI Tanjung. Konferensi ranting Teluk Haring PGRI Tanjung. Saya berjanji. Satu. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus ranting PGRI Teluk Haring. Masa bakti 2021-2026. Masa bakti 2021-2026. Sesuai dengan wewenang. Tugas. Dan kewajiban. Yang diberikan kepada saya. Dua. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut. Saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, keputusan kongres, keputusan konferensi kerja nasional, keputusan konferensi provinsi, keputusan konferensi kerja provinsi, keputusan konferensi kabupaten, dan keputusan konferensi kerja kabupaten, serta keputusan lain, yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Perlu diketahui bahwa
janji yang baru saja saudara saya ucapkan dengan ikhlasan hati yang disaksikan oleh para peserta konferensi nanti adalah sesungguhnya merupakan janji manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, kita berharap kiranya Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingannya. Selanjutnya, saya akan membacakan naskah pelantikan.